dan diikuti oleh dua orang yang anak-anak ini yang berhasil kita amankan, mencoba melakukan pengutipan, pengancaman kepada supir-supir yang lewat ataupun mencoba melempar batu terhadap para pengendara kendaraan. Terhadap kedua orang anak ini, kita akan lakukan pembinaan karena sampai saat ini kami mencoba mencari korban. Korban dalam ini yang mobilnya pecah ataupun menjadi korban pencurian belum ada. Sehingga terhadap dua orang anak ini, kita lakukan pembinaan, kita kembalikan kepada pihak keluarga. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.